Ya, sementara itu di dalam negeri sebanyak 550 ribu liter minyak kita kemasan botol menumpuk di salah satu gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak khusus kelangkaan minyak goreng merek Minyak Kita di Pulau Jawa dengan dugaan penimbunan ratusan ribu liter minyak. Mendag bersama Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan sidak ke gudang terbesar minyak goreng di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam sidaknya ditemukan sekitar 555 ribu liter minyak kita kemasan botol menumpuk di dalam gudang sejak bulan Desember 2022 lalu. Zulkifli Hasan menyatakan ratusan ribu liter minyak kita yang tertahan akibat DMO ini diminta agar minyak kita tetap diedarkan untuk meminimalisir kelangkaan minyak kita khususnya untuk Pulau Jawa. Agar segera bergerak, di sini andalan kita. Nah, hari ini kita temukan sini banyak sekali ada 555 ribu liter atau 500 ton. 500 ton itu artinya setengah juta. Setengah juta lebih liter. Atau kalau botolnya 1 literan ya 1,5 juta botol lebih. Kalau yang 1 literan. Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat DMO.